UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. UKBI Adaptif dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pelaksanaan ujinya dilakukan secara daring. Hai, perkenalkan nama saya Anggun Salsabila Fajarintias dari SMK Negeri 2 Ngawi. Di sini saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti tes UKBI tahun 2022. Setelah saya mengikuti tes, saya dapat menambah wawasan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Semoga dengan kegiatan UKBI ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia dari kelas 12 KL 1. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Ngawi. Pendapat saya saat mengikuti tes UKBI kemarin sangatlah menyenangkan dan cukup menambah pengalaman dan wawasan saya untuk saya pribadi, dan saya bangga mengikuti tes UKBI kemarin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Diastari dari kelas 12 AKL 1. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Ngawi. Menurut pendapat saya tentang soal UKBI itu cukuplah mudah ketika hanya dilihat saja. Tetapi ketika dikerjakan, rupanya cukuplah sulit. Jadi seperti ada surprise di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Bayu Kasaputra. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Ngawi. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti UKBI ini, saya sangat bahagia, sangat senang karena dengan UKBI saya mendapat ilmu baru yang dapat saya gunakan untuk berbahasa Indonesia dengan baik. Dan untuk kedepannya semoga saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan bisa saya terapkan di segala situasi dan tempat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Astuti dari kelas 12 AKL 1 dari SMK Negeri 2 Ngawi. Di sini saya akan sedikit memberikan pesan atas pengalaman saya mengikuti tes UKBI. Saya cukup senang dan bersyukur bisa mengikuti tes UKBI. Karena dalam tes tersebut saya bisa mengetahui kemahiran saya dalam berbahasa Indonesia dan juga level kemahiran saya dalam berbahasa Indonesia yang baik. Karena tidak semua siswa-siswa dari SMK Negeri 2 Ngawi yang bisa mengikuti tes tersebut. Itu adalah sedikit pengalaman dan juga pesan saya pada saat saya melaksanakan tes UKBI. Cukup sekian, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan diadakan UKBI Aktif Merdeka ini di SMKN Negeri 2 Ngawi. Harapannya UKBI ini bisa mengukur kemampuan siswa dalam kemahiran berbahasa Indonesia. UKBI sendiri hasilnya juga bisa tolak ukur kami sebagai guru bahasa Indonesia untuk memilih materi atau media yang cocok untuk siswa-siswa kami untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Harapannya UKBI bisa diikuti seluruh semua siswa SMK Negeri 2 Ngawi. Terima kasih. Saya sebagai guru bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Ngawi sangat bangga dan juga kami senang untuk mendampingi anak-anak mengikuti UKBI Adaptif ini sehingga anak-anak bisa lebih membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam kesehariannya dengan UKBI ini bisa semakin menambah cinta dan juga toleransi untuk menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi yang ada. Terima kasih.